ya. Dan di sini terlihatnya Jeffrey yang sangat kaget ketika mengetahui kalau Novia yang membawanya ke IGD. Dia aku gak mimpi. Dan pada akhirnya Jeffrey pun menyadari kalau ternyata tadi malam itu bukanlah mimpi. Dan ternyata benar-benar ada Novia. Semalam aku memang merasa ada Novia. Tapi terlihat ada sedikit rasa kecewa karena ketika Jeffrey terbangun, Novia sudah gak ada. Tapi kenapa dia pergi? Jeffrey nampaknya benar-benar sangat kecewa karena Novia pergi sebelum dirinya tersadar. Kenapa gak temani aku sampai aku sadar? Ya, pokoknya kita semuanya juga kecewa ya. Kenapa sih Jeffrey berpikiran seperti ini? Kenapa kok malah Jeffrey jadi berpikiran negatif pada Novia? Kenapa dia panggil Ben? Ya, pada intinya Jeffrey sangat-sangat kecewa karena Novia pergi meninggalkannya. Jeffrey tuh gak tahu ya, padahal Novia tuh sudah nungguin dia sampai subuh. Itu bencinya dia sama aku. Bahkan di sini Jeffrey malah berpikiran kalau Novia membencinya. Dan memang sungguh sangat mengherankan ya, pikiran Jeffrey dan pikiran Novia ini memang saat ini sangat susah untuk disatukan. Sampai-sampai dia tega ninggalin aku di IGD. Dan Jeffrey pun beranggapan Novia tuh tega banget sampai ninggalin dia di ruang IGD sendirian. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Jeffrey mengepalkan tangannya. Sepertinya dia kesel banget ya sama Novia. Benar-benar dia tuh kecewa. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Minggu 21 Januari 2023 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana jengkelnya Jeffrey, kok ya malah dia tuh ditinggalin sama Novia di saat dia sedang berada di IGD rumah sakit. Pokoknya di pikirannya Jeffrey saat ini tuh pikiran negatif aja ya, negative thinking sama Novia. Ya, pokoknya mereka tuh saat ini memang lagi sangat sulit untuk disatukan karena pemikiran mereka tuh ngikutin egonya masing-masing. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih? Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.